lautnya. Benar ini. Roni Salim, welcome. Bakal jadi satu hero ini. Ler, gimana batuk masih? Apa ya? Ini menjadi kemenangan lah ya tadi. Kenapa ya? Gak sembuh-sembuh loh. Ferdi kasih selamat datang membership Andi Muhammad Alfi Rido. Selamat datang ya. Hal itu untuk pertemuan antara Onyx dan Aura, tapi Lydia San, kenapa tuh Lydia? Power untuk fun. Kan lu pernah dekat sama Lydia San. Gua dekat sama Lydia, kenapa emang? Iya, tidak akan gimana, ada kamis. Gimana apa ya? Dan gimana perkembangannya gimana? Perkembangan apaan? Perkembangannya mah atau udah mau jadian atau enggak tahu. Oh, kan dekat bukan berarti jadian. Memprioritaskan gimana? Loh, tujuan dekat ini apa? Belakang dari Aura ini diacak-acak. Yap, dia mau. Enggak tahu gua. Face hugger-nya terasa tidak biar gua bisa bebas react dia aja sebenarnya. Memang salah satu counter juga untuk bebas react dia. Jadi lu manfaatin dia gitu. Yang sudah dijawab. Enggak dong. Bukan aja dari kedua. Coba biar enggak ada hard feeling aja, Bro. Apalagi belum ada. Oh, biar enggak ada hard feeling. Kalau bisa jadian, San. Tentunya. Loh, kenapa jadi lu ngatur gua? Yes, aku suka sama dia. Enggak, biasa aja. Permainan yang begitu baik dengan Divan Judgment. Biasa aja. Yang kedua. Pasti lu ngarep sesuatu kan? Yang lebih agresif. Enggak. Dari Aura. Lu ngapain mojokin gua? Ke 10.000 yakin lu dari Marje. Pesan spill headset saat. Apaan tuh yang diharapin? Biasanya. Kerang. Enggak ada. Saya makan pagi makan kerang. Oh, berjuang kerang. Untuk Kabuki atau bahkan Brody. Boleh sih itu sih. Hajanya. Pergi makan kerang ya. Prioritaskan untuk pergi makan kerang. Karena ini ya counter juga dari Yimin. Menangkap juga ke arah tapi udah jalan bareng San. Ngapain jalan bareng Ler? Terlebih dahulu. Ngapain jalan bareng supaya ada ketertarikan satu sama lain. Dari EXP. Blok menang Onyx versus Aura ya. Onyx lah gila. Ada Sans, Bro. Mainkan sama Kairi lagi. Nah, woi, Bang, gue kaget siapa gue dijalin. Halo, lari ini halo saya Elzer. Lu jalannya kemana, San, kalau pengen kalau bisa jalan nih, seandainya bisa jalan. Sama siapa? Sama cewek, sama Lydia. Sama Lydia. Mager gue keluar-keluar, Ler. Gue lebih pilih keluar bareng lu daripada keluar sama Lydia, tau lu. Ada link juga. Menurut aku agak. Ya lu kalau keluar sama Lydia mana bebas lah. Ke bioskop sepi aja, San, bioskop sepi. Jadi sisinya ini udah lumayan bisa untuk menghentikan panas. Oh, Akai, bisa tidak tadi? Ya, bioskop sepi aja, guys, kayak zaman dulu. Tapi zaman dulu mana ada CCTV, guys. Mas, sekarang bioskop ada CCTV, Ler? Lu ada lah, anjing, bener-bener aja lu, dimana-mana ada sekarang CCTV. Gua kapan terakhir bioskop ya? Oleh Kairi. Lama banget, anjing. Gua baru kemarin di Shazam. Setahun kayak ada gue, setahun. Oleh Onyx. Akai mungkin ya opsi terbesar ya. Tapi satu band terakhir yang akan dilakukan oleh Aura Fire. Akankah mempersempit lagi dari segi assassin atau justru ke arah yang berlainan untuk E-Boy atau Kufranya yang mungkin bisa di... Ngarep jatah, Ler. Jatah. Lu itu mah, Sarul, well, gai, gua gak gai. Lu lihat pertanyaan Ler, cok, keluar sama Lydia. Hah, keluar? Iya, menurut aku Kiboy dia bisa untuk main cok. Lu mending keluar di luar apa di dalam, San? Ternyata lah, yang namanya keluar di luar lah, Ler. Sekarang kan lebih berarah ke... Lu bisa kan, lu keluar tapi di dalam rumah. Tutup aja funny-nya. Ngapain lu keluar dalam rumah? Fluffy bisa aja. Maksudnya lu keluar, terus lu di dalam rumah cewek lu. Tapi kita tahu Pakito dari seorang Fluffy. Jadi gua pergi keluar, terus ke dalam gitu. Iya. Kalau ngomongin masalah ini. Sekalian aja, cok, lu buka celana lu, Ler. Benar. Dan sebenarnya kalau misalkan emang dari Fluffy mau pakai. Lu mabok, San. Nantinya di saat. Mending keluar sendiri atau keluar bareng ya? Keluar bareng lah. Bosen kalau sendiri. 11.111 dari Fando. Pesan sendiri tuh kayak merasa bersalah gitu. 2 jam terus-terusan. Merasa bersalah. Merasa bersalah lagi. Lah kan hidup itu dulu kan kalau mau keluar ya udah keluar gitu loh, udah gede. Lu bilang tadi lu bilang keluar dalam keluar bareng. Ya cuman enggak.
clear. Ini kan ngomongin lagi pengen pergi keluar ya? Iya, bareng lah anjing. Kalau keluar sendiri kayak merasa bersalah lah, nggak ngacak gitu. Oh iya, benar juga. Gimana sih mikirnya anjing? Benar. Lu tuh harus berpikir kayak acil, sesimpel itu. Benar. Untuk incer juga ke arah belakang. Lydia keteknya hijau. Akai, yes. Akai dia bisa. Kenapa jadi bakal ketek? Udah guys, guys. Diva kebalik. Di saat itu Jonsi Umar. Akainya yang kena defense. Pergi, welcome. Yes, dan lihat-lihat kalau bahas kayak gini-ginian Angelin langsung masuk, Cok. Angelin, udahlah sinilah, Cok. Kita berdua kan jadi objektif ya. Bahas kayak langsung nama Angelin. Babi Angelin ya. Sementara apakah kalian itu kenapa sih ngeres banget? Pikiran kalian tuh ngeres, Cok. Harus dibenerin anjing, dibenerin. Kita tuh bahas keluar, pergi, guys. Kita tahu ada Arlot, ada Lapu-Lapu. Bahasa kami emang gitu. Dua-duanya memiliki sisi dan bahkan kita tahu dengan... Apakah ini tentang Tom Picking? Dari kedua hero ini. Ini tentang Black Hole. Ini tentang Black Hole, guys ya. Tapi ternyata adalah... Pink Hole, guys ya. Pink Hole. 111 dari Fadel, mandi besar dulu tetap bersama. Thank you, Fadel. Akan diisi oleh Hanzo dan... Oke, guys. Luffy dengan Frederick-nya. Wow, Aura kayaknya mau main ambil objektif sebanyak-banyaknya. Oke, guys. Match penentuan. Match terakhir hari ini. Aura Fire melawan Onyx Esports ya, guys ya. Di mana match kedua tadi Onyx Esports di diapain dia tadi ya? Sudah mulai ramai tentunya. Siapakah yang akan mengambil game? Dikalahin sama Aura, guys ya. Gue lupa, welcome Vicky. Guys. Nakano welcome. So kita minta terlebih dahulu dukungan ya. MPL Arena, siapa yang ambil game ketiga? Aura terdengar suaranya, Onyx juga terdengar. Dan kita akan langsung menyaksikan. Lagi-lagi ada Parsia guys ya. Gue udah muak banget cok, liat Parsia cok. Bener gue. Buset, ada Anjoler.